Kelangkaan minyak goreng kemasan bersubsidi pemerintah, minyak kita masih terjadi di sejumlah daerah. Di pasar Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara, akibat langkanya minyak kita membuat warga kini beralih ke minyak goreng curah yang membuat harga minyak curah ikut naik. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita masih terus terjadi di sejumlah daerah. Di pasar Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara, kelangkaan minyak kita sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Para pedagang mengaku saat ini kesulitan memperoleh pasokan minyak kita dari distributor. Meskipun ada, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi. Para pedagang terpaksa menjual minyak kita kepada konsumen di harga Rp18.000 per liter. Kelangkaan minyak kita berdampak pada melonjaknya harga minyak curah karena banyak diburu warga. Harga minyak curah kini dijual Rp17.000 per kilogram, naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya di Rp16.000 per kilogram. Agak susah sekarang, tapi harganya juga udah mulai naik. Dari biasa kita beli 177, sekarang udah naik dari 177 jadi 183, sekarang 185. Naik, Pak. Naik? Dari berapa itu? Dari 16-17, Pak. Sulitnya mendapatkan minyak kita dan harga minyak curah juga yang ikut naik membuat omset pedagang menurun. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, IDX Channel. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Newscreen akan kembali dengan informasi lainnya.